Sayang, apa kowe krono dari hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakan lutut tresnoku. Ya, tahu nggak barusan itu lagu dari siapa? Ya, itu lagu dari Via Valen, pedangdut nomor 1 di Indonesia. Ya, sekarang Via Valen udah terkenal banget loh. Tapi kalian tahu nggak? 10 tahun lalu, di tahun 2008, Via Valen itu ikut audisi Indonesian Idol. Tapi rupanya saat audisi belum dimulai, Via Valen harus ikut ujian sekolah. Sehingga dia tidak ikut audisi sama sekali. Kemudian, 2 tahun kemudian, yaitu tahun 2010, Via Valen lagi-lagi ikut di audisi Indonesian Idol. Dan karena ada urusan harus manggung, dia meninggalkan audisi itu. Iya, tapi siapa sangka ya, 10 tahun kemudian Via Valen balik ke panggung Indonesian Idol. Bukan untuk audisi, tetapi sebagai bintang tamu. Wow, keren banget ya. Berarti dia ini udah sukses banget. Berapa tahun tuh? 10 tahun perjuangan untuk menjadi seperti sekarang, bahkan mungkin lebih. Nah, kalian sendiri bisa mengagumi orang tapi udah berjuang berapa tahun nih buat cita-cita kalian? Ayo, udah berapa tahun? Jangan-jangan baru seminggu atau dua minggu udah putus asa. Apa ya nih? Oke, selamat berjuang. Salam Agak Miring Show. See you, man. Bye-bye.